Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimi Yuliani Nazir, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada Perpustakaan Cahaya Hati SMA Negeri 16 Pekanbaru atas pelaksanaan akreditasi. Dengan pelaksanaan akreditasi dapat meningkatkan mutu layanan Perpustakaan Cahaya Hati SMA Negeri 16 Pekanbaru. Dan tentunya insya Allah dengan pelaksanaan akreditasi Perpustakaan Cahaya Hati SMA Negeri 16 Pekanbaru akan meningkatkan motivasi siswa, siswi, dan guru untuk memanfaatkan layanan Perpustakaan Cahaya Hati SMA Negeri 16 Pekanbaru. Semangat, selamat melaksanakan akreditasi, semoga sukses dan tentunya terus semangat untuk pelaksanaan yang lebih baik. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Pekanbaru, Dr. Hajah Nur Afni MPD, memberikan apresiasi atas perkembangan dan kemajuan SMA Negeri 16 Pekanbaru, terutama Perpustakaan Cahaya Hati. Mari kita bersama-sama meningkatkan dan menumbuhkembangkan minat baca, sehingga terwujudnya perpustakaan yang representatif sebagai penyedia informasi yang berkualitas, cerdas, cemerlang dalam iptek, akademik, dan keterampilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perpustakaan Cahaya Hati SMA Negeri 16 Pekanbaru. Saya Nopri Mulkaini, Kepala Perpustakaan Cahaya Hati. Perpustakaan kami memiliki visi terwujudnya perpustakaan representatif sebagai penyedia informasi yang berkualitas, cerdas, cemerlang dalam iptek, akademik, dan keterampilan. Sekian, semoga Perpustakaan Cahaya Hati bermanfaat bagi warga sekolah dan warga masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perpustakaan Cahaya Hati. Perpustakaan Cahaya Hati diresmikan oleh Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Perpustakaan Cahaya Hati memiliki begitu banyak koleksi, di antaranya koleksi buku fiksi, non-fiksi, serta dilengkapi juga dengan buku-buku referensi seperti ensiklopedia, rumus, Al-Quran, dan ilmu pengetahuan teknologi. Selanjutnya, kami juga memiliki hibah buku. Perpustakaan Cahaya Hati juga berperan sebagai pengumpul karya-karya siswa dan warga sekolah. Anjungan Kewirausahaan, Anjungan Literasi Sains, Anjungan Budaya Melayu, Anjungan Pohon Pantun, Anjungan Pohon Literasi Sains. Layanan Perpustakaan Cahaya Hati meliputi layanan baca di tempat, layanan sirkulasi, referensi, konsultasi, penelusuran informasi, dan ruang baca diskusi. Perpustakaan Cahaya Hati memiliki inovasi layanan seperti layanan podcast, Anjungan Temu Rembuk, Anjungan Baca Senyap, Anjungan Buku Kuno, Anjungan Layanan Inklusi, Permainan Edukatif, dan Permainan Rakyat. Perpustakaan Cahaya Hati memiliki kreativitas layanan ekstensi, antara lain yaitu MOLI, Moge Literasi, serta Anjungan Baca Kelas, dan Perpustakaan Keliling.
literasimu.